si ano kanya. Si ano, otot. Oh, nagkalera ko rin. Video ni mami. Wih, macam ada apa? Tarik. Sampai rumah kita, bah. Barulah terus tindakan. Ya, saudara dan saudari, beginilah keadaan jalan Kampung Indarason Darat, tempat mertua saya. Terima kasih kerana jalan dari Rondomon sampai ke Indarason Laut, mungkin itu sudah dibaiki jalannya, ditabur batu, dan juga ada beberapa kawasan ditampal sebentar tadi. Namun, mohon pihak berkaitan untuk mengambil tindakan membaiki jalan raya ke Kampung Indarason Laut, ke Kampung Indarason Ulu, Udat, Indarason Darat, agar jalan raya ini diberi perhatian. Terima kasih karena nampaknya ada juga pembaikan parit dan sebagainya, penyelenggaraan sebentar tadi saya tengok. Namun usaha yang lebih kuat diperlukan, usaha yang lebih fokus diperlukan di kawasan ini. Jalan raya ke Indarason Laut, Indarason Darat, Kampung Indarason Ulu, simpang ini, dan terus jalan ini ke SK Panudahan. Oke, sila mohon pihak berkaitan mengupgrade parit dan juga jalan raya. Mungkin juga pihak kontraktor boleh membuka, pihak berkaitan boleh buka tenda untuk membersihkan rumput. Kiranya ada peruntukan berkaitan itu. Nah, ini jalan menuju ke Indarason Ulu. Nah, ini dia rumput, ada sedikit semak. Bila hujan sedikit licin, berlubang. Indarason Ulu, Indarason Darat. Apapun, terima kasih. Ada juga batu-batu yang dibagi, ditampal di sini, ditabur, mengurangkan sedikit licin. Tapi kalau hujan nih, kalau tidak ada batu, memang teruklah. Ada susah mau masuk. Cuaca hari ini agak bagus sedikit. Oke, saya percaya. Sekiranya sumber peruntukan fokus di tempat-tempat tertentu di luar bandar ini, kita boleh mengatasi masalah keadaan jalan raya. Keadaan jalan raya terutama di luar bandar masih perlu diambil perhatian dan usaha yang lebih dari semua pihak. Okay.
jalan raya ini digunakan untuk mengeluarkan hasil pertanian seperti kelapa, koko, pisang, getah, dan sebagainya. Inilah kampung mertua saya. Jalan ada air ini bertakung, perlu jentera untuk kaut buat parit. Takong air nih. Kampung Indarason Darat sebelah Ulu. Jalan menuju ke estate ini. Mini estate. Oke, sampai. Inilah kedudukan kediaman mertua saya. Terima kasih, mohon share, subscribe, komen agar kita dapat kebaikan bersama. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Вот, вот, вот.